Hai, sini aku jadi produser tayangan kedua. Sebenarnya saya tidak sendiri di sini. Ya, ada satu partner lagi gitu. Aku mau cerita dulu nih awal pertama kali kita bisa syuting di sana tuh gimana. Jadi kita tuh waktu jalan-jalan kita dapat rumah gede gitu, kosong gitu. Nah, kita waktu itu ngontak ketemu sama yang namanya Pak Imam. Alhamdulillah Pak Imam itu orangnya baik dan langsung membolehkan kita untuk syuting di rumahnya itu. Dan kebetulan rumahnya itu kosong, nggak ditempatin gitu. Jadi kita bebas mau ngasih ini, ngasih itu ke rumahnya juga. Alhamdulillah dipermudah seperti itu. Tempatnya bener-bener sesuai ekspektasi, alhamdulillah. Kuno-kuno gitu dan ya pokoknya sesuai. Lemari-lemari di Pengabdi Setan gitu ya. Lemari. Pengalaman paling berat sih, pertama tuh lokasi syutingnya kan jauh. Harus bolak-balik dari Semarang ke Karangawen. Oh iya, pastinya laju dong. Saya Fania Deviana sebagai sutradara, asisten sutradara. Jadi tugasku di sini untuk membantu sutradara. Halo, Kak Andin sebagai tim make up. Tapi biasanya juga mayungin. Susah senengnya karena panas ya. Kita bisa bersama-sama, kapan lagi bisa bareng-bareng dalam waktu yang lama. Aku diproduseri sama Lia, sama Duta juga. Itu cukup, maksudnya gini, kalau Lia sama Duta itu kan mereka benar-benar pelajar, mereka belum punya uang sendiri-sendiri, tapi mereka bisa mengupayakan gimana caranya dapat ini, gimana caranya dapat itu dengan usaha mereka berdua. Akhirnya bilang sama teman-teman, kita butuh dana ini nih, yuk kita bikin dana ini. Akhirnya jalan dan akhirnya kita dapat dong dananya gitu. Di sini saya bertugas sebagai mengatur, mengarahkan kameramen di sini. Saya menyediakan alat seperti kamera, tripod, lighting. Jadi pengalaman syuting ya, untuk senangnya bisa nambah pengalaman. Pertama kali banget itu kan nggak punya kamera, jadi kayak ya awam, terus diajarin sama Gani, terima kasih untuk Gani gitu. Terus ada Amar juga. Enggak enaknya itu, saya waktu itu masih mandi. Cepet-cepet karena saya harus melakukan kewajiban di jadwal yang ditentukan. Di sini saya sebagai Bude Darmo. Di sini Bude Darmo itu karakternya, jadi kan anaknya itu bandel banget, apalagi kalau sama saudaranya dia tuh nggak kayak kurang suka gitu. Tapi Bude Darmo itu dengan kesabaran dan dia bisa ngajarin anaknya kalau sama sepupu tuh harus gini ya. Oke, kalau karakter Tunggul sendiri, sebenarnya karakter Tunggul ini kompleks banget. Dia di setiap scene itu hampir ada 80% karakter Tunggul ini sebenarnya anak 12 tahun yang masih kecil. Dia belum remaja sama sekali, dia masih beranjak ke dewasa. Nah, orang yang baru ditinggal orang tuanya saat umur segitu dan dia nggak punya siapa-siapa lagi dan rumahnya disita, itu pasti mengalami mentalnya berat. Kalau rintangan tuh ya itu kadang kita juga kelupaan bawa barang, terus lokasi di sana juga kalau udah malam gitu banyak nyamuknya. Oh iya, kalau mau syuting scene per scene itu juga kita jauh, pindah-pindah tempat gitu. Nah, kadang ada yang sekilo, ada setengah kilo juga. Nah, kecelakaan gitu pernah. Waktu apa, Mas? Ya waktu pulang dari Demak ke Semadua. Halo. Bisa gak? Resek! Oh, salah, kurang-kurang gede. Resek! Ini kapan? Yang gimana?
ngisi soundtrack di sini di film Ketun. Malam ini menjadi bukti. Tenang. Action. Aku di sini berperan sebagai Kang Kukoh. Jadi Kang Kukoh tuh sebenarnya tuh gak jahat. Cuman dia itu gak suka aja sama kedatangan dua orang saudaranya yang namanya Tunggul sama Cahyo gitu. Karena si Kukoh kan kehidupannya udah miskin ya. Jadi ditambahin sama kedatangan Tunggul sama Cahyo yang isinya tuh ya intinya numpang hidup sama mereka. Jadi tambah miskin. Latihannya sih cuman kalau pas belum apa film dibuat tuh di rumah tuh suka marah-marah sendiri di kamar. Iya. Yeah. Oh ya, di sana tuh kan rumahnya kan rumah-rumah udah jarang banget ditempati kan. Terus otomatis kan banyak tengau-tengau terus gigitin kulit. Iya, ini pertama kali aku main film. Rasanya aku apa bisa ya gini-gini nervous. Tapi pas udah dijalanin ya enjoy aja. Gua di pembuatan film Getun ini, gua sebagai penyuting filmnya. Kenapa gua pengen jadi kameramen atau penyuting film? Karena dulu pas gua SMP, gua udah punya pengalaman. Jadi pas di SMP gua dulu tuh ada ekstra tentang sinematografi. Jadi kita diajarin buat syuting, kita diajarin buat acting. Iya, jadi gua punya pengalaman sendiri. Walaupun cuma pengalaman basic dasar doang ya tetap aja itu ilmu kan. Kendalain sih cuma di lokasinya doang ya. Kalau menurut gue sendiri gue kurang seneng soalnya ya pas malamnya itu tidurnya itu ya, biasa di nyamuk gitu kan. Terus panas juga. Terus hari pertama gue enak gitu, enjoy gitu. Terus hari keduanya gue udah capek, gue udah semalamnya itu nggak makan, gue cuma makan snack doang, cemilan doang. Pada teman-teman juga pada beli minum kayak Fanta, Coca-Cola aja atau otomatis ikutan minum kan. Ya udah paginya gue langsung merasa demam. Untungnya ada yang bawa obat, jadi gue minum, gue juga makan sedikit. Terus pas otomatis yang nyuting pas hari kedua itu bukan gue. Gue ikutan ke lokasi syuting, tapi gue cuma tidur doang di situ. Soalnya gue udah nggak kuat banget, udah cuacanya panas banget. Hai teman-teman, aku dari perwakilan tim Perkap. Jadi selama waktu syuting itu emang banyak kendala, tapi juga banyak yang bisa kita ambil dari syuting itu. Jadi sebelumnya itu kan kita bersihin itu rumahnya dulu, karena rumahnya itu udah sebulan ditinggalin oleh pemiliknya. Jadi kita tuh set ruang tamunya gimana, kamarnya gimana, dapurnya gimana, sesuai dengan apa yang harus ada di film. Bahkan ada beberapa ruangan yang harus kita cover biar gak kelihatan di kamera. Iya, jadi tuh setiap detail tuh harus kelihatan. Jadi tuh harus berpikir sedetail mungkin gimana ini peletakan di mana supaya nanti di film di kamera jadi bagus. Nah, itu tuh harus sesuai dengan yang realita gitu loh. Seperti sedetail itu, jadi itu untuk satu set ruangan itu harus sesuai dengan apa yang harus ada di film. Jadi waktu diambil kamera itu sesuai gitu sama realita yang ada gitu.
Jadi jangan lupa buat semuanya. Buat kalian semua jangan lupa. Jangan lupa saksikan. Saksikan film Getun. Nonton Getun pada tanggal 17 Juni. 17 Juni. 17 Juni 2019 di Aula Grawidya Tama. Di Aula Grawidya Tama. SMA Negeri 2 Semarang. Bye. Gue tunggu loh. Kita tunggu kalian. Gue tunggu. Terima kasih.